Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji syukur atas limpahan rahmat dan nikmat Allah yang telah menganugerahkan besarnya nikmatnya, besarnya fadlnya, yaitu dengan berjamaah sholat subuh. Tadi kita sholat qobliyah subuh, itu sudah menjadikan motivasi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah karena besarnya pahala dan besarnya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini saya akan bermuhasabah tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi orang yang bertakwa. Kita tahu bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, dan orang yang bertakwa itu diantara cirinya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidupnya. Seharusnya kita sebagai hamba Allah tahu apa sih fungsi Al-Quran itu. Dalam Al-Baqarah 185 yang saya baca sholat subuh tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Fungsinya hudan linnas. Qur'an itu harus menjadi pedoman hidup bagi seorang yang bertakwa kepada Allah. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu. Ada hukum-hukum yang lebih rinci dari petunjuk umumnya di dalam Al-Qur'an itu. Wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Pertanyaannya, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak mengerti artinya, tidak faham artinya? Maka tugas kita sampai sekarang ini harus meningkatkan ke arah sana. Setelah bisa membaca, harus bisa memahami. Ngaji di masjid-masjid yang ada kajian tafsir, termasuk di masjid Darut Taqwa ini, insya Allah Ustaz Khazin Mustafid, ada kajian tafsir, kajian Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ditambahi mungkin di YouTube, jangan satu kiai, banyak ustaz di situ sebagai pembanding dan menambah wawasan kita. Tidak ada alasan kita tidak mau belajar, tidak ada kesempatan, tidak ada sekarang itu. Allah tunjukkan ya kemahabesarannya, ya turunnya pandemi ini, ya tapi Allah turunkan di saat orang sudah pada bisa daring, pembelajarannya bisa daring, ya bisnisnya bisa daring. Allah masih sayang kepada kita. Jadi Al-Quran harus menjadi petunjuk. Sayangnya Allah menjelaskan ada tiga macam orang, ya.
kepada mereka yang diturunkan hamba pilihan Allah, yang diturunkan ada tiga macam orang yang bersikap kepada Al-Quran ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitaba alladzi istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Kata Allah, summa awrasnal kitab, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini, alladzina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Ya, karena tidak banyak orang yang bisa menerima Al-Quran. Ya. Yang pertama, macam orang faminhum dholimun li nafsih. Orang yang menyikapi Al-Quran, ngerti Al-Quran tapi dholimun li nafsih, dia mendolimi dirinya sendiri. Allah perintahkan dia ya, untuk sholat. Aqimus sholat, wa atuz zakat, perintah zakat. Ngerti dia itu kewajibannya, tapi nggak dilaksanakan. Wala taqrabuz zina, Allah perintahkan supaya jangan mendekati zina, dia malah berzina. Ya. Kemudian Allah perintahkan supaya jangan ngerasani tetangganya seperti makan daging mayat. Pekerih tumbuh, kamu akan jijik. Tapi dia enak ngerasani orang. Ya. Jadi kalau melihat kejelekan orang itu gampang sekali, tapi kejelekan diri sendiri sulit melihat. Jadi semut di seberang tampak, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Ya. Paling enak ngoreksi orang, tapi dirinya sendiri itu enggak pernah dikoreksi. Kalau dikoreksi orang lain marah-marah, itu na'udzubillah. Ini namanya zalimul li nafsi. Ya. Pokoknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan itu artinya zalimul li nafsi, yaitu mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena menyiapkan dirinya, tubuhnya untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kan berarti siap menyakiti diri sendiri itu. Ya. Yang pertama, zalimul li nafsi. Ya, ini seperti makola, mengkana yaumuhu syarrum min amsihi fahuwa mal'un fahuwa halik. Badan siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang dilaknat Allah, orang yang rusak, enggak ada peningkatan kebaikan ya, malah jauh dari Allah, banyak bermaksiat, itu semakin ditutup hatinya oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tidak bisa mendengarkan kebenaran dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, kata Allah, wa minhum muqtasid, orang yang sifatnya tengah-tengah. Dari amalnya kemarin sama sekarang sama saja, tidak ada peningkatan. Antara dosanya dan pahalanya seimbang. Ini ada satu tempat di surat Al-A'raf itu, di antara surga dan neraka. Ya. Ayat 36, Allah berfirman, "Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabul jannah an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un." Ayat Al-A'raf ayat ke-7, 46, Allah berfirman, dan di antara kedua penghuni surga dan neraka ada batas, dan di atas A'raf ada orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka, dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian. Mereka belum lagi
memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Ini yang dia menafsirkan, ini orang ini di tengah-tengah. Jadi orang yang amal baiknya dan buruknya yang seimbang, sama. Tetapi ada makalah tadi, mangkana yaumuhu sawa'un min amsihi fahuwa khosir. Barang siapa yang hari ini amalnya sama saja seperti kemarin, enggak ada peningkatan, dia itu rugi. Loh, ruginya apa, Ustaz? Umurnya semakin berkurang, ya. Kematiannya semakin dekat. Amalnya enggak ada peningkatan. Rugi. Wong matinya sudah dekat, amali pancet, gak ada peningkatan. Rugi itu. Jadi karena itu orang yang model tengah-tengah ini, ya, dan orang yang mendzalimi dirinya sendiri ini, ayo segera bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, ayo bersegera kamu sekalian, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Tuhan kamu sekalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu, surganya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa cirinya di sini? Uiddat lil muttaqin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, mereka yang mendzalimi diri mereka sendiri. Jadi uiddat lilmuttaqin alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'. Jadi ciri pertama orang bertakwa itu mau menafkahkan hartanya. Yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan. Ketika mereka berbuat perbuatan fahisyah, dosa, ya. Aw dzalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Dzakarullah, segera mereka ingat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, yang tidak dapat, tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi lagi, benar-benar taubat. Wa hum ya'lamun, mereka sadar, ya, bahwa Allah menjanjikan surga yang baik pada mereka. Mereka tahu bahwa itu perbuatan dosa. Jadi di sini Allah perintahkan kita untuk bertaubat segera. Jadi dosa itu, syirik sekalipun juga akan diampuni oleh Allah kalau sebelum nyawanya ditenggorokan. Ya. Jadi dengan taubat baru bisa diampuni. Orang yang berbuat dosa itu kalau bertaubat itu seakan-akan tidak ada dosa. Itu hebatnya kebesaran Allah, kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat Muhammad. Jadi kuncinya taubat. Ya. Karena ada hal-hal yang memang membuat orang itu ibadahnya malas. Yang pertama, mereka yang banyak dosa. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tidak berikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak berikan petunjuk pada orang-orang yang kafir. Innallaha la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak banyak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita banyak dosa, sulit mendapatkan petunjuk, gitu ya. Terus yang membuat orang malas beribadah itu tak paham urgensi ibadah. Bahwa tujuan hidup kita, kata Allah dalam surat Adz-Dzariyat itu 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau kita tidak ngerti tujuan hidup kita, malas ibadah, padahal kita dicipta untuk ibadah. Jin juga, ya.
Kemudian yang ketiga, melupakan kematian. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati. Idza ja'a ajaluhum, ketika ajalnya datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Karena itu perintahnya wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu pada ampunan Allah. Tidak santai-santai, karena kita tidak tahu kapan. Itu kan jam saja kita tidak tahu apa kita masih hidup atau dipanggil oleh Allah. Kemudian gak faham tentang besarnya pahala dari Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba, itu orang yang bersedekah fi sabilillah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari hidupnya dan diberikan rezeki yang datangnya enggak disangka-sangka. Itu kuncinya, harus ibadah, harus bertakwa. Itu enggak paham mereka, makanya malas ibadahnya gitu. Kemudian berlebihan dalam hal yang mubah. Makannya berlebihan, minumnya berlebihan. Halal padahal, tapi berlebihan itu tidak bagus. Allah perintahkan kulu wasrobu wala tusrifu, makan minumlah tapi jangan berlebihan. Padahal kalau banyak minum akan banyak penyakit. Ya. Inilah yang buat orang ibadah. Yang terakhir kata Allah, yaitu hamba yang wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena mereka sudah tahu manfaatnya Al-Quran, maka mereka sudah berlomba-lomba. Mereka siapkan anak-anaknya menjadi orang yang faham Al-Quran. Ya. Makanya kalau kita sekarang gak bisa baca Quran, minimal anaknya jangan sampai gak bisa baca Quran. Bapaknya sudah gak bisa baca, anaknya gak bisa, itu rombongan ke neraka nanti. Na'udzubillah. Ya. Quran itu perintah dari hidup, itu menjadi petunjuk. Kita harus ngerti, harus faham. Kalau perlu kita wariskan Quran terjemah kepada anak kita, supaya membaca, memahami. Memesankan untuk berguru, ya. Jadi menjadi hamba-hamba Qur'ani yang bisa nanti ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Tidak ada bacaan yang bisa memberikan pertolongan kelak di akhirat kecuali Al-Qur'an, ya. Jadi Allah, Rasulullah perintahkan bacalah Qur'an, sesungguhnya ia kelak di akhirat, ya, akan datang dan memberikan syafaat kepada ahlinya yang suka membaca, suka mengamalkan. Tidak ada loh bacaan yang bisa memberikan syafaat kecuali Al-Quran. Bahkan Rasulullah perintahkan zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Bukan hiasan-hiasan dinding yang ada tulisan Quran, bukan itu, dibaca. Karena jadi rahmat, jadi syifa Quran itu. Ada orang yang usianya 100 lebih, ternyata dia istiqomah baca Quran sampai tua, itu istiqomah tanpa pakai kacamata. Bagi beliau mungkin saking iman takwanya kepada Allah, sudah menjadi obat dan rahmat. Hidupnya tenang, keturunannya juga tenang. Ya mungkin karena istiqomah doa-doanya mbahnya ini. Istiqomah sampai 100 lebih baca Quran, yang Allah janjikan jadi rahmat dan obat bagi orang yang. Inilah urgensi kita menjadi hasabah kita kepada Al-Quran. Semoga ahli anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang ahli Al-Quran, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa kelak dikubur dan di akhirat bersama Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum idzina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar. واجعله لنا حجتي يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.